Assalamualaikum, welcome back to my channel Aichatur. Oke teman-teman semuanya, spesial untuk hari ini aku bakal ngasih rekomendasi supplier kaos cewek maupun cowok, yang mana ini tuh super duper murah banget karena langsung dari konveksinya gitu ya. Jadi dimanakah itu, kemudian seperti apakah barangnya, kita akan review bareng-bareng teman-teman ya. Karena kemarin itu banyak banget aku lihat di kolom komentar yang request. Jadi kan selama ini aku ngerekomendasiin supplier itu kan untuk produk-produk kebanyakan cewek ya, dan ternyata yang nonton video aku tuh juga banyak yang cowok juga, dan banyak dari mereka itu request, "Kak, kenapa sih cewek semua? Harusnya ada cowoknya juga dong," kayak gitu, kayak kaos cowok kayak gitu ya. Nah, spesial untuk hari ini aku bakal ngasih rekomendasi supplier baju cewek maupun cowok yang super lengkap banget. Jadi tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Kemudian buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian beneran rugi banget karena bakal ketinggalan semua update informasi terbaru seputar bisnis online, rekomendasi supplier termurah, dan juga semua tips-tips terbaru seputar bisnis online dari aku. Kemudian juga buat kalian yang pengen request, aku selalu terbuka banget ya. Jadi kalian boleh request di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti seperti biasanya, untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten videonya kayak gini juga. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, jadi nama tokonya itu apa sih? Ini nama tokonya itu adalah Bomblak teman-teman ya, dan pengirimannya dari Kota Cimahi. Nanti kalau misalkan kalian mau order, itu bisa order via Shopee dan juga via WhatsApp. Karena untuk akun Shopee-nya sendiri, dia itu punya 3 cabang gitu. Dan untuk nama tokonya nanti bakal aku kasih tahu teman-teman ya. Tapi sebelum itu, aku bakal kasih tahu dulu kenapa sih kok ini supplier cocok banget buat kalian kalau misalkan lagi mau nyari kaos. Ini tuh ya, kelebihannya tuh super banyak banget. Yang pertama, dia itu menjual dalam partai besar maupun eceran gitu. Jadi kalian tuh bisa beli grosir maupun eceran. Jadi kalau misalkan kalian mau beli terus buat dijual lagi, ini tuh cocok banget karena langsung dari konveksinya gitu. Kemudian yang kedua, di sini tuh banyak model dan juga banyak pilihan warna. Jadi so pasti banyak banget model yang bisa kalian tawarkan ke customer kalian nanti gitu. Kemudian selanjutnya, dia fotonya itu real pitch banget gitu. Jadi antara foto yang dipajang sama dengan baju yang sesungguhnya, dia tuh beneran real pitch. Jadi kayak contoh baju yang aku pakai ini tuh juga dari situ. Nah, selanjutnya teman-teman, dia itu ada berbagai macam size. Jadi mulai dari yang S, M, L, XL sampai dengan yang jumbo sekalipun tuh ada, kayak size XXL sampai dengan XXXL itu ada semuanya. Jadi buat kalian yang memang susah nyari baju yang super besar banget ya, di sini tuh solusinya banget karena dia tuh ngejual baju dengan berbagai macam size. Nah, kemudian untuk size anak-anak sendiri juga ada. Jadi beneran komplit banget, dan tentunya size cowok itu juga ada. Jadi selama ini kan seperti yang udah aku kasih tahu di awal tadi ya, selama ini aku ngasih rekomendasi itu kan kebanyakan produk-produk untuk cewek sebagian besarnya, dan di sini tuh baju cowok ya emang pada dasarnya dia tuh ngejual baju cowok gitu loh. Karena kan kayak gini ya, kalau misalkan kaos sengaja didesain untuk cewek itu kan biasanya di bagian pinggang itu kan emang dibikin kayak langsing gitu loh, kayak di scan gitu kan. Tapi yang ada di sini yang dijual itu emang bener-bener buat cowok banget gitu. Jadi kalau misalkan mau dipakai cowok maupun dipakai cewek itu tentu bisa banget. Nah teman-teman, itu kalau misalkan kalian pengen order di sini kemudian mau dijual lagi, itu kalian bisa silahkan lari aja di Shopee. Nama tokonya itu adalah Verdi Jeans, kemudian nama cabang yang keduanya dia itu adalah 28 toko online, dan cabang yang ketiganya itu adalah Beloved Underscore Shop 12345. Nanti untuk linknya bakal aku taruh di description box aku sama nomor WhatsAppnya juga ya. Nah teman-teman, seperti yang udah aku kasih tahu di awal tadi ya, jadi di sini tuh berbagai macam model itu ada, mulai dari model yang anak-anak sampai dengan model dewasa yang size jumbo pun juga ada. Dan untuk harga yang mulai dari 29 ribuannya itu adalah untuk model anak-anak, dan untuk model dewasanya itu rata-rata harganya adalah 30 ribuan. Kayak aku pegang ini teman-teman ya, ini adalah kaos untuk dewasa. Sebenarnya ini tuh untuk cowok gitu, tapi kalau misalkan kaos cowok kan dia free gitu kan ya, bisa dipakai untuk cewek juga kayak gitu ya. Dan untuk yang aku pegang ini, dia itu harganya 37 ribuan, dan kita akan lihat bareng-bareng kayak gimana sih kaos yang 37 ribuannya dari dia. Oke, kita akan lihat bareng-bareng ya. Jadi kayak yang lagi aku pakai ini ya, yang lagi aku pakai ini juga dari situ. Ini adalah size-nya M, dan ini cocok banget, pas banget gitu di badan aku. Kalau misalkan kalian mau lihat fullnya, kalau misalkan dipakai, silahkan lihat fotonya di sini teman-teman ya. Ini adalah foto fullnya kalau misalkan dipakai. Jadi bagus banget juga sih kalau misalkan dipakai untuk cewek gitu ya. Nah ini adalah kaosnya teman-teman ya. Jadi kayak gini kaosnya. Kita akan review seperti apa sih 37.000. Jadi untuk ketebalannya ini menurut aku sangat pas banget ya. Nggak kelihatan kalau misalkan murah banget gitu, 37 ribuan gitu. Dia tuh kayak gini teman-teman ya, nggak tipis gitu. Dia bahannya lumayan sih ya, kayak gini. Kemudian ini untuk bahan kaosnya sendiri, dia tuh ya style casual gitu loh. Bahannya tuh combat 30S gitu, kemudian stylenya casual. Kemudian teman-teman, kalau misalkan kalian pakai ini tuh kelihatan banget kalau misalkan adem. Dan ini kainnya tuh melar kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan
kalian berat badannya nambah gitu tapi masih bisa muat gitu, karena ini kayaknya tuh melar gitu. Ya aku suka dari ini kaos, dia tuh kalau misalkan dipakai beneran adem banget, nyaman banget dipakai. Jadi seharian full kita pakai ini tuh nggak panasan gitu loh. Ini yang paling aku suka dari ini kaos ya. Oke teman-teman, mulai dari jahitannya, dia tuh jahitannya tuh kelihatan rapi banget gini sih ya. Oke, kalian bisa lihat ya, untuk jahitannya sendiri tuh beneran rapi banget. Dia itu nggak pelit benang gitu sih kalau menurut aku. Kayak gini ya, kadang kan ada ya beberapa kaos itu yang dia tuh kayak pelit benang gitu loh. Jadi kayak jahitnya tuh cuma sekali, nanti kalau misalkan dicuci berkali-kali dia benangnya bakal lepas semua kayak gitu ya. Tapi ini aku rasa dia itu emang didesain berdasarkan kenyamanan gitu ya. Jadi udah desainnya tuh bagus juga nyaman. Ya kayak kaos-kaos pada umumnya sih, kayak gitulah. Kayak gini ya. Kemudian untuk lehernya sendiri dia tuh berbentuk kayak gini ya. Oke. Jahitannya juga rapi. Dan ini untuk modelnya sendiri seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat kayak gini. Oke, next kita akan langsung buka kaos yang berikutnya teman-teman ya. Jadi ini tuh sebenarnya hampir sama juga, cuma beda warna dan juga beda tulisan aja. Kalau misalkan yang tadi itu tulisannya adalah Ways of Denim Bombs Boogie Size 1969 kayak gini ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua itu juga hampir sama, cuman ini warnanya adalah navy. Dan kalau aku pribadi, aku lebih suka yang ini sih ya sebenarnya kalau untuk tulisannya, karena dia itu lebih kelihatan simpel gitu. Kemudian juga warnanya tuh manis banget, jadi kalau misalkan dipakai kelihatan bening banget gitu di wajah kita ya. Tapi untuk jahitannya juga sama juga sih ya, dia memang jahitannya tuh rapi banget kayak gini. Oke, kalian bisa lihat teman-teman ya, di dalamnya tuh diobras kayak gini, jadi lebih kuat gitu. Kalau misalkan kita cuci berkali-kali, benangnya tuh nggak bakalan lepas gitu loh. Kemudian untuk lehernya sendiri dia juga kayak gini, model muter kayak gini, nggak dibikin V nggak, jadi dia emang round kayak gini ya, dibikin muter kayak gini. Memang sih ya pada dasarnya ini tuh didesain untuk cowok kayak gitu loh. Dan untuk jahitannya memang atas bawah semuanya tuh rapi banget gitu ya, atas bawah tuh dia tuh diobras kayak gini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini recommended banget menurut aku buat kalian yang memang pada dasarnya mau dipakai sendiri ataupun mau dijual lagi. Jadi kayak misalkan nih, kalian tuh para reseller gitu kan ya, lagi nyari supplier kaos yang langsung dari konveksinya. Dan dari sini harganya kayak gini 37 ribuan. Terus kalian mau jual lagi seharga 57 ribu atau mungkin 49 ribu. Jadi kalian ngambil untung per produknya tuh sekitar 15 sampai dengan 20 ribu gitu. Pasti also kalian bakal rame banget, karena ini kualitasnya menurut aku super bagus banget ya. Kenapa kok ini kaos tuh murah banget? Karena dia tuh langsung dari konveksinya gitu, dari Verdi Jeans langsung teman-teman ya. Makanya di Shopee-nya dia nama username-nya tuh adalah Verdi Jeans. Nanti kalau misalkan kalian mau drop shape ataupun mau dijual lagi, silahkan langsung lari aja ke situ teman-teman. Nah, tadi dia udah kasih tahu teman-teman ya, kalau misalkan kalian gak ada akun Shopee, kalian bisa order by WhatsApp. Nah, buat kalian yang pengen order via WhatsApp, itu ada di nomor handphonenya 0813-6748-9528. Semuanya nanti bakal aku cantumin di description box aku teman-teman ya. Jadi ini menurut aku sangat recommended sekali ya, seperti yang aku pakai kayak gini. Ini tuh selain bisa dipakai cewek maupun cowok, bahannya pun juga nyaman, jahitannya juga rapi, harganya juga murah. Terus kalian juga bisa beli ecer maupun grosir, size-nya kalian juga bisa milih, mulai dari size anak-anak sampai dengan jumbo juga ada. Kemudian berbagai macam pilihan dan juga warna, tentunya ini bakal bagus banget buat kalian kalau misalkan mau dijual lagi. Nah teman-teman, yang bikin aku suka banget ini supplier itu karena dia itu nyantumin size kaosnya ya. Jadi ada beberapa supplier kalau misalkan dia udah rame itu biasanya dia kan gak ada nyantumin size kaosnya ya. Jadi kayak misalkan size S, M, L kayak gitu aja ya. Tapi di sini di supplier ini dia itu ada size-nya gitu. Jadi kayak misalkan nih untuk M ya, lebar kaosnya 47 cm, panjangnya nanti 65 kayak gitu ya. Kemudian L-nya 49, panjangnya 67. Jadi di sini tuh lengkap banget. Jadi kalau misalkan sebelum kalian order, kalian bisa ngukur dulu size badan kalian tuh berapa, dicocokin sama kaosnya kayak gitu. Karena untuk ukuran sendiri size itu kan beda-beda ya. Ada yang size S di toko ini ternyata berbeda dengan size S di toko lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak pakai size yang jelas ini menurut aku sangat susah banget ya. Apalagi kalian kalau misalkan mau dijual lagi, tentunya akan menambah kerjaan kalian, karena si customer kalian pasti bakal nanya-nanya gitu kan ya, Kak, size-nya ukurannya berapa sih? Yang size S panjangnya berapa sih? Lebarnya berapa sih? Gitu kan ya. Tentunya bakal ya memperpanjang gitu kan ya. Sering banget pasti yang nanya-nanya kayak gitu. Terus kalian pun juga pasti bakal bingung dong jawabnya apa kalau misalkan nggak ada size-nya, dan di sini tuh ada size-nya. Dan yang lebih enaknya lagi dari ini supplier, dia tuh bisa COD atau cash on delivery. Jadi kalau misalkan kalian kayak ngerasa nggak mau gitu kayak transfer duluan, atau kadang kan kayak gini ya, ada beberapa orang atau reseller itu kayak kurang percaya dulu, apalagi untuk
pembelanjaan pertama dia gitu kan ya, ngirim terus dia nggak percaya, aduh kira-kira nanti dikirim apa enggak sih kayak gitu ya. Tapi di sini tuh bisa COD gitu, jadi kalau misalkan kalian mau order terus pengen bayar di tempat itu bisa banget, kalian order dulu barangnya baru datang ke tempat kalian, terus kalian baru bayar sama kurirnya kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah review supplier kaos dari aku. Jadi udah terjawab ya buat yang kemarin-kemarin udah request supplier kaos untuk cowok juga kayak gini teman-teman. Aku udah ngasih suppliernya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, beneran kalian tuh rugi banget karena bakal ketinggalan semua update informasi terbaru seputar bisnis online, rekomendasi supplier termurah, dan juga review-review produk terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang pengen request, aku selalu terbuka banget ya. Kalian boleh banget request yang ada di kolom komentar di bawah ini. Nanti seperti biasanya, untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten videonya kayak gini juga. Oke deh, thanks for watching my video. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.